dimasak, digoreng, dibakar. Terus ya, tepuk ikan. Puluhan siswa sekolah tingkat dasar mengikuti acara Gemar Ikan Fish for School yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kota Batu di Pendopo Balai Kota Among Tani. Puluhan siswa nampak bersemangat mengikuti kampanye Gemar Ikan yang disampaikan pendongeng dari Teater Teras Alfanul Ulum dengan metode berceritanya. Mengisahkan kiprah Mpu Nala, seorang ahli kelautan Majapahit yang menemukan rahasia untuk menjadikan prajurit Majapahit sehat, kuat, dan pintar, yaitu dengan gemar makan ikan. Menurut Lestari Aji, Kabid Peternakan dan Perikanan, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 kali dengan peserta sejumlah 200 lebih siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar di Kota Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kota Batu yang saat ini masih rendah di target nasional sebesar 30 kg per kapita per tahun, sedangkan tingkat konsumsi ikan di Kota Batu di kisaran 17 kg per kapita per tahun. Demikianlah cerita tentang petualangan Mpu Nala. Semoga adik-adik menjadi orang yang hebat, kuat, dan sehat selalu sehingga menjadi generasi pemimpin bangsa yang baik, yang hebat, soleh, dan soleha. Siap ya? Siap ya? Ayo, sebelum kita ini nyanyi dulu. Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan kandungan gizi yang ada pada ikan, mulai dari protein, lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, dan vitamin B12, serta mineral. Di akhir acara ini, anak-anak pelajar diajak meninjau perpustakaan yang ada di Balai Kota Among Tani untuk mencari bacaan tentang bertemakan ikan. Tim Liputan ATV Kota Batu.